Kita hilangkan rasa lelah dan stres selama pengamanan Pilkada. Kapolda Jawa Barat dan Pangdam 3 Silongi mengajak anggotanya nonton bareng Piala Dunia yang mempertemukan Spanyol dan Rusia. Acara nobar tersebut juga sebagai bentuk sinergitas antara Polri dan TNI terutama dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-72. Bertempat di halaman Markas Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, Minggu malam Polda Jabar bersama Kodam 3 Siliwangi merayakan Hari Bhayangkara ke-72 dengan nonton bersama Piala Dunia yang mempertemukan Spanyol dan Rusia. Selain dihadiri anggota TNI dan Polri, nonton bareng ini juga disaksikan tokoh masyarakat, Ketua KPU Jabar, dan sejumlah elemen serta organisasi masyarakat. Menurut Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Marioto, acara nobar ini merupakan kejutan bagi anggota Polri yang merayakan Hari Bhayangkara ke-72. Pihaknya sengaja tidak menggelar upacara seperti biasanya, melainkan menghibur para anggota Polri maupun TNI yang masih mengamankan pilkada. Tokoh agama, ulama, serta ormas yang ada di Bandung, yang tentunya selain menjaga soliditas TNI juga bersinergi dengan masyarakat dan ulama. Hal serupa dikatakan Pangdam 3 Siliwangi, Mayjen TNI Besar Harto. Nobar ini terus mewujudkan kebersamaan dan menjaga sinergitas antara Polri dan TNI. Ia pun berharap dalam ulang tahun yang ke-72, Polri semakin profesional dan terus mengayomi masyarakat. Ke depan, Polri semakin profesional, semakin modern, semakin mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Kebersamaan antara Polri serta TNI dan masyarakat diharapkan terus terjaga, terlebih pasca pilkada serentak dan menghadapi pilpres serta pileg 2019, sehingga Jawa Barat tetap kondusif dan tentram. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.